pakai baju APD sih karena nggak terbiasa. Berangkat tadi ya? Iya. Tapi sampai finish pak ya? Sampai finish alhamdulillah. Dari dua. Yang pertama memang kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kemudian kita memberikan hiburan kepada anggota. Selain itu juga memberikan edukasi, ya, bagaimana tata cara pola hidup yang sehat. Bagaimana menggunakan masker, walaupun lomba, tapi menggunakan masker, kemudian cuci tangan, dan kita juga saling menjaga jarak. Jadi selain kita membantu masyarakat ataupun memberikan pelajaran masyarakat, tapi kita juga harus paham apa yang kita laksanakan itu. Kemudian harapannya walaupun perlombaannya tetap kita juga memberikan kontribusi yang positif, ya, kita untuk kesehatan. Dan...